proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Aduh, katanya merdeka, tapi gak ada warga yang nyambut gembira 17-an ini. Bangsat! Alah, bang, gak ada maknanya kita merdeka, bang. Masih susahnya, masih miskin. Ujek, kita biarpun miskin, jiwa nasionalisme kita jangan sampai hilang, Jack. Bendera merah putih tetap harus berkibar. Emang nggak tahu, 17 Agustusan ngibarin bendera corner. Apa yang kau buat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oman, ketua pemuda Wak. Lemes sekali ketua. Habis panjat pinang tadi malam sama bini. Enak alilah ya kan. Jadi pemimpin itu harus tegas, kuat. Ketua pemuda itu ya pemimpin. Harus tegas dan kuat. Jangan lemas kayak gini. Udah sama kok kayak Pujek. Cocok kalian berdua. Cipuan dulu. Ayolah. Bapak kok gak mau aku. Gila. Gimana gak lemas, bang? Keliling ke rumah warga, minta iuran 17-an. Sehari cuma dapat 200 ribu. Mau beli hadiah apa? Emang sih kalau minta iuran-iuran gitu memang harus ada skillnya kita ketua. Nah kami inilah orangnya. Kami ini preman, orang-orang kampung pada segan. Jadi begitu kami yang minta iuran itu, orang tuh gak ngasih, tinggal kasih kan rahangnya sekali. Pasti ngasih, udah biar kami aja yang jalani tugas ini. Oh ya udah, yang jujur kalian ya. Kalau gak jujur korupsi kalian, kulapor RT kalian. Ih, gini loh ketua, ini namanya tugas negara. Aku kalau namanya udah bawa-bawa negara nih, gak berani aku korupsi. Pantang kita itu. Yaudah, ini proposalnya. Jack, kita itu udah dikasih kepercayaan sama ketua pemuda, Sintong. Sintong itu anak yang jujur, Jack. Aku tahu kali jelajah dia waktu masih kecil, Jack. Dulu dia pernah main sinetron. Cuman sinetronnya bungkus. Nah, bungkus, dia dewasa nganggur. Cuman karena dia anak yang jujur, diangkatlah sama ketua RT jadi ketua pemuda Sintong ini. Nah, maksud aku gini, Jack. Kita udah dikasih kepercayaan sama dia megang iuran ini, jangan kau selewengkan uangnya. Iya, bang, aman, bang. Ya, siap. Siap. Ngobrol dulu kita, yuk. Ngapain, bang? Udah, selo aja, Dek, yuk. Siapa namamu? Muda, bang. Muda, kurang bagus. Penok aja ya. Oke, penok. Sekarang kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 78, bang. Betul, selamat. Dapat 100 ribu. Jack, kasih 100 ribu. Hah? Kasih duit? Ya iyalah, ini kuis loh. Dia kalau bisa nembak berarti menang. Dapat 100 ribu, kasih duitnya. Pakai uang aku? Iyalah. Itu dia. Oke, penok, kita masuk pertanyaan kedua. Oke, bang. Apa warna bendera merah putih? Merah putih, bang. Menang, betul. Jack, kasih lagi, Jack. 100 ribu, Jack. Kasih lagi, bang. Ya iyalah, kan dia menang. Hancur lagi ini. Thank you, bang. Masuk pertanyaan ketiga, okay, adik penok. Easy nih, bang, ya. Oh, easy going. Nice. Pada saat proklamasi Indonesia yang dibacakan Bung Karno, banyak masyarakat Indonesia yang mendengarkan proklamasi itu lewat radio. Oke. Nah, apa merek radionya? Nggak tahu aku, bang. Nggak tahu kok? Iya. Bayar 1 juta? Iya. Kok bayar pula? Mahal pula lagi. Loh, lah. Tadi kau betul kami kasih uang. Kau salah, nggak kau kasih kami uang. Mana bisa kayak gitu? Jek, periksa, Jek. Ambil uangnya semua. Oke. Masa kayak gini, bang? Apa nih, bang? Bang, apa ini, bang? Udah, jangan melawan. Udah, sana cabut kau. Ada 1 juta duitnya, kan? Gak sampai, bang. Berapa jadi? 300. Wah,
Gak apa-apa lah, untung cepet, Jack. Iya kan? Iya, iya juga. Sini cepetnya. Nah, cepetnya masukin kas iuran. Iya, gitu dia. Wah, ini mau buat acara kampung sebelah. Gua kira buat kampung sini. Yang bawa lagi nih. Dasar kalian doang, malak doang kalian. Malak apanya, Bang? Kami kan minta baik-baik, pakai proposal lagi, Bang. Ya lu malak, lu bukan warga sini. Bukan golongan kita kalian tuh. Tampang berdua preman. Halo guys, ini nih abang-abang ini. Tunggu dulu. Ini abang-abang ini yang membeda-bedakan orang kampung sebelah itu juga Indonesia loh. Kenapa rupanya kami minta proposal? Aduh, jangan beda-bedain gitulah. Itu namanya rasis. Inilah, ini contoh orang yang lihat tuh lihat muka sama baju sama tuh. Matiin kamera lu. Fitnah ini namanya. Gua enggak ada ngomong gitu ini ya. Ini udah kerekam ya, guys. Ya guys, ini lihat nih. Ini yang membeda-bedakan nih, ingat, itu namanya rasis. Malah abang tuduh kami ini PKI, astagfirullah. Betul guys, kami minta iuran 17 Agustus, malah dipitnah yang enggak-enggak. Orang kayak gini guys, harus dihukum cambuk, bunuh aja orang kayak gini. Diarak keliling kampung, biar matos, dibakar hidup-hidup guys. Tepat mitraku. Guys, ini dia orangnya guys, ajar guys. Udah. Mitra awak nih, bukan kaleng-kaleng, ngeri dia, orang hukum nih. Makasih ya. Udah, Bang. Satu lagi lah. Kasih dong, nih kerekam loh. Kasih ya. Yuk, makasih. Ya. Yuk, Jack, ayo. Mukanya kayak kartun ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada orang kayak aja. Tok lah, sekali-sekali lagi. Gak ada orang gak balik kita. Assalamualaikum. Hah? Rusak pintunya. Oh. Permisi, Kek. Kami selaku pemuda kampung sini ingin minta iuran 17 Agustus, Kek. Sikras hati aja, Kek. Betul, Kek. Ini ada proposalnya, Kek. Langsung ditandatangani Pak Jokowi. Boleh dibaca-baca dulu, Kek. Kembali. Saya senang sekali melihat anak muda masih peduli tentang kemerdekaan. Kebetulan saya veteran pejuang. Dulu saya ikut mengusir dan melawan penjajah. Dan saya menjadi anggota Paskibra waktu pengibaran bendera saat proklamasi. Jack, berarti ini pahlawan kita, Jack. Berlutut, Jack. Jangan berlebihan. Kalian sudah ingat dengan jerih payah kami saja, saya sudah senang. Untunglah ada kakek. Kalau enggak, mungkin sekarang Indonesia belum merdeka, kek. Mungkin pun sekarang Jepang dan Belanda masih menjajah Indonesia, kek. Untunglah ada kakek dan teman-teman mengusir para penjajah. Jack, kalau gitu kita balik aja lah, Jack. Gak enak lah kita minta iuran 17 Agustusan sama saksi sejarah, Jack. Iya, Bang. Kami balik. Jangan. Tunggu sebentar. Pelan-pelan, kek. Kek, katanya pintunya rusak. Mau sumbangan kan kok? Berapa ya veteran kalau ngasih sumbangan ya? Berapa, Bang? Cobain pintu belakang. Ini 10 juta. Hah? 10 juta?
Oh iya Cek. Kek, makasih ya Kek. Kami akan seamanah-amanah mungkin. Meriahkanlah acara 17-an besok ya. Siap. Siap. Merdeka. Merdeka. Cek. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Tegak! Berat! 78 tahun sudah berlalu. Masih segar dalam ingatan kami saat melawan penjajah. Sekarang kami senang melihat anak cucu bisa merasakan kemerdekaan. Mereka! 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 Apa nih, Pak? Pak, jangan tembak, Pak! Pak! Jangan takut, anak muda. Saya bukan mau nembak, tapi mata saya rabun. Kenalin, Pak. Saya Entong, Pak. Ketua pemuda di sini, Pak. Saya diangkat Pak RT, Pak. Wah. Mau kemana nih, Tong? Kebetulan lewat, Pak, mau ke lapangan perlombaan 17-an. Bapak selaku donatur utama mau ke lapangan. Terima kasih sekali ya, Pak. Kalian sajalah yang bersenang-senang. Saya demi Indonesia, apapun saya lakukan, saya ikhlas. Emang beda naluri prajurit kemerdekaan ya. Udah ikhlas untuk negara apapun caranya. Salut saya, Pak. Kita lomba sederhana aja, Pak. Tapi berkat ada Bapak, lomba ini jadi meriah, Pak. Yang penting, jangan larut dan berlebihan ya. Makna kemerdekaan itu kebersamaannya yang penting. Dulu semasa saya kecil, masa kecil saya dikekang oleh penjajah. Gak sebebas sekarang. Makanya demi kesenangan anak-anak, saya ikhlas. Saya turut senang. Betul, Pak. Tapi berkat sumbangan Bapak yang 2,5 juta itu, lomba ini jadi lebih meriah, Pak. 2,5 juta? Iya. Cuma itu dikasih sama utusan saya, Pak, Mael dan Pujek. Cuma 2,5 juta? Gimana? Benar kata Bung Karno, perjuangan kami berat karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Kena setel mah 10 jutaku. 10 juta pak? Bangsat! Koruptor! Ini acara kita tahun ini fix rame Jack. Udah kau bawa semua kan hadiahnya kan? Oh udah beres bang, semua ada di sini. Bagus. Ya bang. Tapi kemerdekaan hari ini, kok kita nggak merah putih ya, Bang? Lah, ini kan juga bagian dari sejarah, Jack. Lihat nih, ha. Jepang, Belanda adalah negara yang menjajah kita. Jangan sampai terulang. Ini kita ingat sejarah. Jangan sampai terulang, ngerti kok? Iya, Bang. Ya sudah, ayo. 17 Ramadan tahun 45. 17 Agustus, ada aja, Bang, ah. Kau juga, kau tuh gak ngerti sejarah, Jack. Waktu 17 Agustus tahun 45, itu pas dengan bulan Ramadan, Jack. Jadi tahun 45 dulu, waktu proklamasi itu tuh pas bulan Ramadan, bulan puasa, Jack. Oh, gitu. Iya. Ngeri juga orang-orang zaman dulu lawan penjajah ya, Bang. Jack! Jack! Kalian setel duit aku ya. Koruptor. Wajib dihukum mati. Merdeka! Tujuh satu, tujuh dua, tujuh tiga, tujuh empat, tujuh lima. Pas. 7.500.000. 2,5 lagi. Udah diserahkan ke acara 17 Agustus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih hari ini Entong dapat rezeki. Amin.
bayar 1 juta. Kok bayar, Bang? Loh. Mahal pula lagi. Loh, lah. Kebetulan lewat sini, Pak. Saya mau ke lapangan, Pak. Ada 17-an, Pak. Emang beda naluri prajurit kemerdekaan ya. Emang beda naluri prajurit kemerdekaan. Thank you.